Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan hari ini kita akan memisahkan anak-anak keladi dari induknya, biar ruangnya tidak terlalu sempit dan cepat membesar. Dan untuk teman-teman, jangan lupa support kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Ini mau tanam besar pasuk. Ini mungkin ada dekat ikan mana kecil-kecilnya. Tengok. Nah, nanti ini pun boleh tumbuh. Ya. Ini betul-betul keladi tunas. Punya ibu ini kan? Nah, itulah ibu. Ini kan sudah suami dia. Oh, patut tadi banyak anak. Ini ada suami. Nah. Papunya sangat tua lah, lain pun. Ini boleh mas, ini boleh jadi tua. Tiga tua, baru. Ini pasti tak boleh. Mau macam ini? Banyak mohon. Hah? Mau besar kah? Banyak.
sudah siap. Anda berapa posisi?